Selamat sore kembali para pecinta kulit bundar yang ada di Desa Pelati. Kembali kita menyaksikan turnamen Pelati 2 Cup antara Anarki FC lawan Grasdom FC. Dul. Hai. Bawa hati. Hati. Kita mindset. Hati mindset meminum. Ijon. Borong saya dong. Bang Firman mulai nggak nanti di tengah-tengah pertandingan sorot-sorotnya. Satu gitu ya kan? Jangan ngomong kau. Boleh. Kau dengar ya? Oke, boleh. Makasih. Ini makan ya, minum ya, nggak ubah pak. Lu udah minum tuh satu. Ini jangan. Thank you.
cuci. Gas dong. Kembali mencoba. Anarki FC mencoba menguasai bola. Gaji gocek ke sana. Masih Anarki FC. Halo saja. Kembali Anarki FC. Cuma serangan dari lini tengah. Umpan ke kanan. Siapa di sana? Kembali Gaston FC untuk penyerangan. Aisyah. Halo semua, kita kawan dari Narki FC. Kembali Gaston untuk penyerangan. Kembali pulang ke pasukan Narki FC. Terus melakukan. Bola sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kan tendangan gawang untuk panggilan untuk anak bola. Anak bola. Mana anak bola? Masih ada FC mencoba serangan. Kembali dihalau, kembali yang tarik kasih kuasa bola. 21 di sana. Umpan ke belakang, depan dia. Siapa yang tuju? Kembali Gas Bang Eci. Kuasa bola dari sektor kiri. Jembang serangan langsung ke depan. Nomor 10 dan 7. Kita lihat. Kalau saja Bayangan Messi, coba masih bola. Dan putar kiri, langsung ke depan, nomor 21 dan 7. Nomor 3, dari pasukan Messi, coba serang ke depan. Halau tengah, meninggalkan aman pertandingan. Hasilkan lemparan ke dalam untuk Gaston FC. Sudah dilakukan. Gimana malam itu? Narki FC. Narki FC. Apa yang dulu? Apa-apa. Kaji. Sudah dilakukan. Langsung ke depan. Mau berapa di sana? Masih bisa bola. Apa yang dilakukan? Shooting. Saya. Bola melambung. Tinggi di atas Mister Gawa. Tendangan gawang ke Gaston FC. Sudah dilakukan. Kontrol yang kurang baik. Nano untuk Narki FC. Langsung depan. Offside. Nomor 3 dari Gaston FC, Alim di sana. Masih Alim, depan dia. Coba bawa serangan dari sana. Bukan pelanggaran. Narki FC, langsung ke depan. Nomor 8 yang 7. Masih nomor 8, gocek bola di sana. Umpan pendek ke 12. Masih Narki FC, 27 di sana. Halo, saya.
Anggara. Tendangan dibalas untuk Gadang FC. Depan ya. Jadi debu di sana. Alah, dialah. Lemparan ke dalam untuk Anar FC. Sudah dilakukan 21-7. Bukan langsung ke depan. Nah, ada teman di sana. Berhasil mendapatkan dari Gateng FC. Kembali Anar FC mencoba serangan. Masih Anar FC. Belakang. 86 di sana. Buang saja, menghasilkan lemparan ke dalam tuh Anar FC sudah dilakukan. 21 di sana, 27. Kembali Anar FC kembang serangan dari sektor kiri. Nomor 28 sana, umpan ke tengah. Yang kedua belum diapain kan, bos? Langsung ke depan. Tak ada teman di sana. 28 mengejar bola. Mancam bola ke sana. Kembali Anar FC. Mancam Anar FC. Mancam bola sana. Apa yang dilakukan? Kalau kembali menghasilkan tendangan penjuru pertama untuk Anar FC. Mana dia? Sana tadi. Boleh mana? Kayak itu ada bola dulu. Sudah dilakukan tendangan yang kurang baik sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk gas dong sudah dilakukan. Masih gas dong. Umpan ke depan. Alim yang 7. Masih Alim umpan lagi ke depan. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Dihalau saja. Tendangan penjuru pertama juga untuk Gasdong FC. Speaker aja kali bang. Kembali Anar FC. Banggaran dilakukan. Tendangan bebas untuk Anar FC. Umpan pendek diperagakan langsung ke depan. Tak ada teman di sana. Kembali Gandong coba membangun serangan. Tangan diserang terus dibangun. Alim di sana. Bawa cipula dia. Cuti langsung dilakukan. Bola. Langsung
depan dia. Kembali, kan? Dengar Kesi, kurang. Bukan pelanggaran. Halo tadi, dari penjaga gawang dari Lasdang FC. Selamatan yang baik dari jaga gawang cukup berbilang pada sore hari ini. Lasdang bangun serangan. Apa yang dilakukan? Pelanggaran. Lagi mudah menghalau mainan dari RKFC Bali. RKFC dapat masih bola nomor 21 di sana, umpan ke kanan langsung depan, dapat dulu halau kembali bola mainan datang tangan hijau bergerak lebaran ke dalam lalu Narki FC. Sudah ada penyegaran hari ini. Jangan diwasi dulu, gas down FC. Langsung depan. Bali dihalau. Anar FC bangun serangan. Umpan ke sektor kiri. Nomor 2 apa di sana? Kembali ke lapangan hijau. Lasdong gembang serangan lagi. Umpan ke depan. Nomor 19 di sana. Apa yang dilakukan? Dan gelap. Masih lagi. Kembali dari Kesim Limon Serang, dari Seterang, nomor 8 sana, apa yang dilakukan? Langsung ke depannya. Umpan ke nomor 28 dan 7, masih nomor 28 di sana. Oh, cipola. Depan dia nomor 27 dalam Bali main belakang yang cukup susah ditembus masuk dari mana dibuang saja. Masih energi FC harus memberikan serangan-serangan cukup berbahaya pada sore hari ini. Namun kemarin berhasil menjuangkan sebuah gol. Menarik ya sih. Nomor 26 yang 7. Masih nomor 26 disana. Bayang-bayangnya. Main-main. Belakang dari Gaston FC. Bali Halim. Masih Halim masih bola. Langsung ke depan. Pelanggaran. Tendangan bebas untuk Gaston FC. Jangan yang cukup. Wahid pergantian pemain dari Anarki FC. Iqbal keluar masuk Fajar.
sudah dilanggar. Pertandingan pada sore hari ini disiarkan langsung oleh YouTube dan TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nomor 7 sana dari Atar Kesi, memang serangan. Kembali di alam. Kecilkan lempar ke dalam tuh. Nar Kesi. Langsung pada hari ke sana. Masih bola menyerang lawan pertandingan. Lemparan ke dalam ke gas lagi. Thank you.
Energesi, kembang terangan, masih energesi, langsung kembang. Halo, kembali. Nomor 8 sana, pasang bola, pasang bola dia. Apa lakukan? Sudah langsung. Nomor saya. Wajib, berganti pemain. Kembali ke Argenti. Lepas dia, nomor 10 sana.
Malau saja. Bola. Masih ada resepsi. Dari sekitar kiri, bangun serangan, nomor 7 di sana. Apa yang dilakukan? Bagi belanya, umpan jauh. Nomor 8 di sana. Banyak dari KFC. Buang saja lemparan ke dalam gol Indonesia. Yeah.
Berakhirlah sudah pertandingan babak pertama antara Anarki FC lawan Gasdong FC dengan kedudukan sementara 1-0 dipimpin Gasdong FC. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan lupa terus saksikan di YouTube kita NGP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk para penonton dan langsung dada-dada ke kamera 2. Mijon. Singkirkan, mantap. Cari yang umur 25. Dia belum nikah ya, cari yang ini. Lemparkan mijon dulu. Masih ada tempat. Jadi, bunda
yang bilang kan, sebenarnya nggak jadi bang. Baru segera kembali lagi ke lapangan hijau. Sepertinya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Baiklah pemain hijau. Langkah tegas dong FC sudah dilakukan nomor 14 yang 7. Anar KFC coba keterangan. Kembali dikalah oleh main Rasdong FC. Serangan demi serangan terus diberikan dari Anarki FC. Namun sampai sekarang belum berhasil menjebol gawang dari Rasdong FC. Merinding kita melihat serangan demi serangan yang diberikan Anarki FC. Selamat datang buat abang-abang sana bang. Mana tambah? Kembali Gazdong FC. Masih Gazdong FC. Jadi debu di sana. Gazdong FC. Alim sana. Umpat dilakukan. Menaik pemain belakang dari RGC. Langsung saja diamankan oleh pemain belakang dari. Yeah.
Rana dan Arkeci, apa yang terjadi di sana? Terjadi pergelutan akbar. Rinding kita melihatnya. Masih kembali menarget sisi. Ya, kembali ke lapangan hijau. Mudah saja diamankan oleh pengawal dari Gas Dong FC di sana. Umpan ke depan, tak ada teman di sana. Narkesi Bali diamankan jaga gawang dari Gas Dong FC. Kembali nomor 21 di sana dan pelanggaran dilakukan menghasilkan tendangan keras untuk siapa nih, untuk Anarkesi. Mampukah dari tendangan bebas ini menciptakan sebuah gol yang indah? Kita lihat dan kita saksikan bersama. Nomor 27 di sana, Yono akan mengeksekusi tendangan bebas yang cukup krusial ini. Langsung belum berpulang saja dilakukan. Masih energi sih, terjadi pergelutan bersama. Apa yang terjadi? Allah bola melambung jauh ke atas Mister Gawang di sana. Sudah dilakukan. Kembali yang Gasong Esi nomor 9 di sana. Masih Gasong Esi. Umpan ke depan. Halim di sana. Habis dari Allah. Dan luka saja. Ditepis oleh Kepa. Tendangan menyuruh untuk Gaston FC. Sudah dilakukan. Terjadi sembulan di sana. Ya, Bung Ronald, gimana Bung tanggapannya Bung pada pertandingan sore hari ini Bung? Ya, makasih Bung. Kembali terjadi debu di sana.
apa yang terjadi? Kembali energi bangun terang. Putra di sana, apa yang terjadi? Tidak ada, putra di sana. Oh ya, Pajar. Oh ya, Pajar maksudnya. Tadi. Bola licak dia. Hilang boyo apa sih? Kayak ngomong gitu. Ah. Iya nih saya. Kalau saya pun ya. Ini ya. Bang. Jangan Bang, enggak bola Bang. Saya mau sepak Bang. Loh. Ya. Keretamu di mana? Itu situ, belakang. Kan ada tempat parkir. Ada tempat parkir. Mana? Di sini. Jadi enggak. Loh, jadi kemana? Mana ada tanggung jawab? Loh, tempat parkir ada disediakan. Untuk aja kembali sudah dilakukan Anark FC bangun terang. Halo kembali dari pemain belakang, keras dong FC, coba mencoba Anark FC shooting demi shootingan dilakukan, namun kembali belum ada yang bisa juga tuh Bang. Paket kan lumayan. Luar. Wah, anaknya cuman mana nih? Dan nunggu aja. Bisa ngomong. Dan nunggu aja. Kacau lah kalian. Kembali guys dong FC Jombang serangan. Apa yang terjadi di sana? Iya di sana berarti kena bola tadi. Ya. Saya kali konali. Pelanggaran dilakukan. Tendangan bebas untuk Gajeng FC sudah dilakukan untuk. Shooting. Alim sana. Umpan ke depan maksudnya. Namun diamankan saja oleh Kepa. Lagi Gajong kembali masih bola. Selamat datang buat Bapak Kades, Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptiknas. Sore hari ini hadir kembali ke lapangan kita. Baik, Kongresi. Kembali dengan bola. Masih kembali Kongresi. Bumat depan. Dasong. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya ada
Dari belakang Akbar. Sudah nanti yang mama juga tidur. Iya lo, kalau takut di malam mamanya tuh pak. Parkir kan di sana. Dia parkir di belakang kalau kawasan sana pak. Kena bola, kena bola. Itu masih bisa itu kalau kena mukamu masih pun gitu. Ternyata pemain dari Gas Dong FC di sana. Dan membutuhkan perawatan medis. Kemiri kuning kan? Kedondong hijau. Or 1-0 Kedondong. Gas dong. Pasti dengan motonya. Ada kan bola. Kembali berbahaya sprint di sana dilakukan namun dapat di blok dengan baik. Kemiri 1-2 dengan baik. Kemiri masih kemiri. Sayang sekali pelanggaran tadi dan tentunya kesempatan emas untuk Kemiri FC. Walaupun jarak eksekusinya masih jauh namun harapan tetap ada. Kembali kami informasikan kepada manajer Cepedak dan Juru agar dapat mengambil nama-nama pemain. Hanya kepada kita semua akan kita saksikan eksekusi tendangan bebas oleh Kemiri FC. Tentunya dengan sadar yang menegangkan. Bahaya sekali wasit mengganti pemain dari Kedondong nomor punggung 10. Tentunya Muhammad Anwar telah memberikan pertandingan yang baik tadi. Harus istirahat. Jangan gawang untuk Kedondong. Yang baik kemiri-kemiri mencoba apa di dalam
Bahaya Kemiri kembali memiliki kesempatan emas. Sayang sekali. Terlalu tinggi, bola tidak memenuhi sasaran. Mencoba membangun serangan ke Bontong 1-2 berbahaya di sana, namun masih lebih dekat dengan stopper dari Kemiri. Kembali Bontong kembali mencoba menekan Bontong 1-2 yang api berbahaya di sana, sudah menanti. Ini wasit di sana, apakah butuh medis? Tentunya medis dari Kedondong, ada dua pemain ternyata. Untuk mendapatkan tentunya kepada tim medis Kedondong bagi dua, satu di sana satu sini. Medis Kedondong dibagi dua. Dan tentunya makin asik, makin mendebarkan pertandingan demi pertandingan kita saksikan, yang tentunya penggawa-penggawa terbaik Kedondong menjamu Kemiri FC. Kepada kita semua, inilah putra-putra terbaik kita yang selalu mengharumkan nama Desa Melati Dua, nama dusun kita. Tentunya kita berharap anak-anak kita jauh dari narkoba dan selalu berprestasi di dalam segala bidang. Tentunya untuk mendapatkan perawatan di pinggir lapangan agar permainan dapat dilanjutkan. Oh, macam apa? Komentator betulan. Kau nggak mau mainkan, Pak? Aduh, Pak. Cuma. Walaupun jalan kaki tak juga tahu. Wah, amin. Tak kapan. Loh, kok tak kapan? Supro kabehku, yang penting... Itu, apa itu namanya? Ditutupin panas. Cepat. Ditutupan ya. Cepat. Panas. Kembali. Oh iya. Kemiri mencoba menekan di area pertahanan Kedondong. Dibuang saja lemparan ke dalam untuk Kedondong, untuk Kemiri. Kemiri mencoba menekan Kemiri. Wah. Kembali Kemiri mencoba lebih dekat dengan Kedondong. Kedondong berbahaya, 1-2 yang apik. Masih sendiri mencari teman di sana. Kembali 1-2 diperagakan Kedondong. Kedondong berbahaya. Sayang sekali yang tadinya juga menghalau, hingga kesempatan emas didapat oleh Kedondong FC. Tendangan bebas dengan jarak 30 meter. Kita saksikan apakah eksekutor dari Kedondong bisa menambah pundi-pundinya. Wasit, ada yang cedera wasit. Bang, keluar aja bang. Mari keluar aja bang. Yang kiranya kepada medis agar untuk dirawat di luar lapangan karena memang harus memerlukan waktu. Tentunya kepada Anarki. Wah, nak pulang. Mengkering nih.
Kepada Nana untuk mundur dari garis, mundur sedikit, mundur. Baik, kita saksikan tendangan bebas, begitu ideal, jaraknya juga masih memungkinkan. Apakah Kedondong bisa menambah pundi-pundi? Kita saksikan. Cantik sekali tendangan yang apik, namun jaga gawang Anardi. Berbahaya. Dan tentunya sayang sekali. Agar kiranya wasit tentunya memimpin dengan baik. Kados apa? Ah, mana main Pak Yakub? Adiknya. Kembali Anarki. Anarki membawa 1-2. Baik sekali Anarki. Mencoba menekan. Anarki berbahaya. Dapat dihalau saja, kembali bola tidak dapat dikuasai. Kembali Anarki yang tentunya fair play. Toser dulu sesama pemain, charge body biasa, namun setelah itu lihat keputusan wasit. Dan kepada kita semua, jangan sampai dirugikan dengan ganjaran-ganjaran kartu kuning. Tentunya kami juga berharap kedua kesebelasan dapat menampilkan permainan-permainan yang apik dengan skill-skill yang indah, hingga kami bangga dengan putra-putra terbaik kami.